Betul dukung Mas, gue betul dukung tetangga gue. Oh siap. Eh tapi Pati nggak masuk dapilku, dapilku Jepara Kudus Demak. Mas Bismu wingi ono neng Ciledug guanteng. Oh terima kasih banyak. Ih, calo terkuat di bumi bisa nyalek. Orang dari terminal bisa nyalek DPR RI. Kan prestasi Mas. Iya kan? Mas 500 ribu lagi. Amin. Ya Allah amin. Terima kasih banyak. Kirimin gue lah. Apa itu? Yang paling mahal apa sih? Yes, itulah. Belum pernah gue selama nge-live dikirimin yang aneh-aneh. Visi-misinya apa ini Mas? Was, visi-misinya ntar aja lah. Kalau udah pasti jadi aja. Kalau belum jadi visi-misi mah bukan visi-misi Mas, ngobrol janji namanya. Lu mau gue pencitraan kayak orang-orang di luar sono yang nanam padi sambil maju, yang blosok-blosok ke gorong-gorong, mau lu? Enggak, jadi diri gue sendiri aja. Enggak minat JB5, minatnya minat Mas. Enggak ada duitnya. Singa, ah singa, kirim gue singa. Oh, wow, kirim gue singa, ntar gue pargoi. Pargoi itu gimana? Nah, gue begitulah. Kirim singa, gue pargoi. Atau kalian ada tantangan apa buat gue, challenge aja, kirimin gue apa-apa. Meranggen siap, oh siap, dan siap komandan, terima kasih banyak. Meranggen masuk dapil gue, Demak. Siap Mas. Dari partai mana Mas? PKN, partai kecil Mas, partai baru. Pecahannya Demokrat. Mas kirim paketan internet, gua aja nebeng wifi-nya Andi. Kapan trip Sumatera? Lu ini lagi ada trip ke Sumatera. Live 24 jam Mas. Waduh. Jangan, besok gua ada kerjaan. Mas Kasbon. Aku sablon Seragen. Waduh, enggak bisa. Bang mau dikirim singa? Mau. MTI masih sumber 404 masih sampai Februari nanti. Gajah siap nyoblos. Siap Mas. Terima kasih Mas, bantu sosialisasi ya Mas. Sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara. Saya minta dukungan di DPR RI-nya aja. Kalau presidennya terserah lah, mau nyoblos siapa. Kapan buka jalur Cepu? Tome hadir. Tome itu apa sih Mas? Nama daerah Mas. Gajah siap nyoblos Mas, terima kasih banyak Mas. Ayo kita alin di Prodilog. Apaan lagi tuh? Pekalongan. Pekalongan Haji Soleh. Haji Soleh nyalek di DPRD. Saya DPR RI. Haji Soleh nyalek DPRD Pekalongan. Izin bergabung. Monggo silakan. Alin Ganjar. Amin. Mudah-mudahan Pak Ganjar bisa lolos jadi presiden 2024. Mas Anies juga saya doakan yang sama. Pak Prabowo juga saya doakan yang sama. Saya ini bingung Mas, jujur aja. Nurani saya ini nurani ya. Itu ke Mas Anies Mas, karena ada ijtima ulama di sana. Terus tapi jiwa saya ini ke Pak Prabowo Mas. Karena kita dari kecil makan beras jatah Mas. Kita ini kan KB adik, keluarga besar angkatan darat ya kan. Saya ini anak kolong. Gitu. Jiwa korsa lah bahasa kita. Itu jiwa saya ke Pak Prabowo. Semangat saya Mas. Saya senang Mas Ganjar. Semangatnya, ambisinya. Saya senang Mas Ganjar. Makanya buat saya mereka semua calon-calon terbaik, putra-putra terbaik bangsa lah. Siapapun yang jadi, buat saya gak jadi masalah. Tapi kalau saya nyoblos entar siapa, oh itu rahasia saya. Awas Mas nanti dislepet sama, jadi bingung ya. Saya pokoknya netral, saya gak mau ikut drama-drama kebencian kalian yang saling ngehujat satu sama lain, gak mau saya. Dosa saya udah banyak. Irit rokoknya Mas, iya nih kalian ngajak coblos PKN walau di luar wilayah. Oh siap, betul kalau pengen bantu kita nyoblos PKN di mana aja. Pokoknya calak-calaknya dari PKN, bantu-bantu threshold. Betul. Sekali live dapat GoPay jadi sekarang iya, gue udah bilang gue udah pamitan sama teman-teman gue di Instagram tadi. Saya tuh kalau di Instagram yang nonton banyakan di TikTok malah di Instagram tuh kadang 800, 1000, 600, 400. Tapi kagak pernah ada sawerannya Mas. Gue mendingan ngoceh di TikTok, iya kan? Tetap kawal Prabowo Gibran Mas. Amin. Di zombie rokokan gak bisa. Kena ban sama TikTok. Golput aja. MTI dengan Prabowo gak? Mas gimana lu benar-benar? Alhamdulillah rame Mas. Ini penuh semua yang akapnya. Alhamdulillah. Ya dapat lebihan dari teman-teman lah. Dari teman-teman udah pada penuh. Penumpangnya lebihannya ke kita. Saya juga ngeliat Mas Rian milih yang terbaik buat Indonesia.
Iyalah Mas. Mas Rian, assalamualaikum, salam 02. Siap, kapan dolan cepu meneh Mas? Mahendra Transport udah ada berapa unit? 8 unit. Mas, korupsinya dibagi-bagi. Korupsinya saya kasih semua ke daerah-daerah saya ntar, ke dapil-dapil saya. Kalau emang sama-sama harus korupsi, harus korupsi. Kalau emang nggak bisa dihindarin, saya kasih 100% ke daerah-daerah saya itu, biar jadi madrasah apa jadi apa gitu. Yang jelas nggak mau makan duit-duit begituan lah. Mas Anas sudah janjian sama saya, Mas. Kalau sampean kenal saya, sampean kan udah kenal saya bilang, saya ini orang yang prinsip moral saya nggak bisa dibeli. Sampean mau minta tolong saya mau. Tapi prinsip moral saya nggak bisa dibeli, Mas. Kamu mau beli sampai 100 miliar, 1 triliun, nggak tak jual prinsip moral saya bilang. Jadi jangan pernah saya dipaksa buat tanda tangan apa atau tanda tangan apa yang bertentangan sama prinsip moral saya bilang. Oh enggak Mas Rian, saya malah suka Mas Rian kayak gitu. Itu Mas Anas Urbaningrum ngomong kayak gitu, Mas. Makanya gue santai-santai aja. Jepara, para awak transportasi mungkin dukung Mas. Iya, kemarin juga udah dibantuin sama Mas Iqbal, sama Pak Priyo, Santika, sama Sahala, Pak Haji Salim juga udah. Mereka semua ngedukung lah. Mereka tetap pengen punya perwakilan di pemerintah. Modelnya kayak orang Jakarta. Orang banyak yang salah paham sama saya, Mas. Kenapa saya jarang berbicara bahasa Jawa? Saya ini bener kelahiran Kudus, Mas. Tapi saya sejak umur 3 bulan atau 3... pokoknya gitulah. Itu saya udah... umur 1 tahun. 1 tahun atau 2 tahun itu saya udah tinggal di Jakarta, Mas. Di Tangerang. Saya di Kampung Bubulak, Mas. Jadi saya ini dari kecil emang logat saya Betawi. Saya baru pindah ke Jawa lagi itu umur 19 atau umur 20 tahun. Itu baru pindah ke Kudus. Jadi kalau pernah ngelihat aku ngomong bahasa Jawa, ya alhamdulillah itu hasil belajar dari sejak umur 20 tahun. Tapi kalau bahasa saya sehari-hari memang bahasanya kayak gini aslinya. Sunda bisa nggak Mas? Dulu waktu di SMP ada pelajaran bahasa Sunda dan saya tetap nggak ngerti. Setahunya sampurasun rampes. Malam bosku, malam Mas, malam. MTI nggak berangkat Mas dari timur malam ini. Jalan, jalan.